Selamat pagi anak-anak. Tadi kalian sudah mendengar, sudah melihat video. Hari ini kita mau berdoa dulu yuk sebelum belajar. Tuhan Yesus, saya mau belajar, berikan saya kepintaran, berikan saya daya ingat yang baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang alat musik daerah ya. Di sini ada angklung, ada kulintang, ada sasando, dan kecapi. Anak-anak, kalian harus tahu loh, musik angklung dari mana? Ya, dari Jawa Barat ya anak-anak. Kemudian kalau kulintang itu dari Manado anak-anak, dari Sulawesi. Kemudian tugas kalian adalah menebalkan huruf saja ya, menebalkan huruf dan menyebutkan saja, menyebutkan angklung, kulintang, kecapi, sasando, begitu aja ya, dan menebalkan huruf. Oke, sama-sama Miss Ima, harus benar cara menulisnya ya anak-anak. Huruf A. N itu tidak boleh salah ya, dari atas turun, kemudian naik, turun lagi. Ya, perhatikan caranya harus benar. Angklung sambil menyebutkan, sambil menulis. Kemudian kecapi. Sasando. Ya, selesai. Selanjutnya anak-anak, kalian sudah siapkan lem ya, perhatikan ini kolase. Anak-anak harus siapkan lem, potongan kertasnya disiapkan pelan-pelan, tidak boleh apa anak-anak, tidak boleh kena di luar. Ini kalian anak-anak belajar tentang pulau-pulau yang besar yang ada di Indonesia. Di sini sudah tertulis ada Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara. Ya, harus ingat 5 pulau besar. Ya. Oke, anak-anak mulai Miss Ima memberi contoh di sini, mulai menempelkan kolase ya. Pelan-pelan harus apa anak-anak, harus rapi. Nah, ini kan lama ya anak-anak, videonya satu pulau saja karena ini membutuhkan waktu yang lama. Jadi tidak perlu semua di video,
hanya satu pulau saja yang di video. Boleh Sumatera, boleh Jawa, terserah. Pokoknya satu saja yang di video supaya tidak menghabiskan waktu ya anak-anak. Ingat, satu pulau saja yang diselesaikan video, yang lain tidak usah. Kalau misalnya kepunyaan anak-anak besar, terlalu besar, boleh dipotong lagi ya. Minta tolong mama untuk potong supaya hasilnya rapi ya anak-anak. Oke, Miss Ima sudah selesai satu pulau ya. Anak-anak kerjakan dengan rapi. Dan ingat, anak-anak mengenal 50 besar di Indonesia. Oke, kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus, saya sudah belajar. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Ya, sampai ketemu anak-anak. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.